Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa ba'd. Pendengar RRI Bone yang budiman, judul kultum kita pada saat ini adalah tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa sama dengan yang kita laksanakan. Beliau melaksanakan ibadah puasa dari sisi waktu sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Beliau makan sahur agak lambat beberapa saat sebelum masuk waktu fajar, dan beliau berbuka lebih cepat ketika telah tiba waktu berbuka. Beliau juga sama dengan kita, menahan makan, menahan minum, dan menahan hawa nafsu yang bisa membatalkan puasa. Puasa seperti itu adalah puasa orang awam, puasa standar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukanlah orang awam. Beliau disebut sebagai An-Nabiyul Mustafa, Nabi pilihan. Puasa itu memiliki derajat. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, ada juga puasanya orang khawasul khawas. Sebagai Nabi pilihan, tentu beliau menjalankan ibadah puasa pada derajat sebagai orang khawasul khawas. Khususnya orang yang lebih khusus. Betapa tidak, seorang Nabi dan seorang Rasul disebut di dalam sebuah riwayat, yanamu ainuhu wala yanamu kalbuhu, matanya terpejamkan karena tidur tetapi hatinya tidak tidur. Di sisi lain disebutkan pula predikat seorang Nabi dan Rasul, yaitu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kebaikannya orang-orang baik adalah keburukannya orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita sebagai orang awam, sebagai sesuatu yang baik, tapi pada sisi seorang Nabi adalah itu suatu keburukan. Pendengar RRI Bone yang budiman, kita berpuasa mengikuti tata cara puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sebagai orang awam, kita tidak bisa berada posisi sebagai khawasul khawas. Oleh karena yang memiliki posisi seperti itu adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Namun ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar puasa kita memiliki derajat yang lebih tinggi sedikit sebagai orang awam, yaitu di mana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari bahwa malam yada qaul az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perbuatan yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya itu karena meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Pendengar RRI Bone yang budiman, tentu saja sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan akan lahirnya suatu ketakwaan, maka perlu kualitas puasa kita itu dijaga dan sebaik-baiknya. Ada kadangkala praktek
di dalam masyarakat karena mau meninggalkan rasa haus dan rasa lapar, maka dia bermain domino, ataukah dia tidur sepanjang siang, setelah salat subuh tidur dan nanti bangun ketika mau melaksanakan salat duhur. Ini adalah tidur yang tidak produktif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga bahwa naumus saimi ibadatu, puasanya atau tidurnya orang yang berpuasa adalah sebuah ibadah. Dalam hal ini tentu kita capek-capek tadi malam kita salat tarawih, tengah malam kita bangun salat tahajud, lalu beberapa saat kemudian kita makan sahur, lalu berangkat ke masjid untuk salat berjamaah, salat subuh, sambil bertadarus. Ini melahirkan suatu kecapean. Maka dengan tidur kita untuk melahirkan suatu kesegaran, kita menjadi fresh. Itu yang dimaksud dengan sebagai ibadah dalam tidur kita. Tetapi manakala kita tidur sepanjang waktu, bahkan kadangkala orang tidak menunaikan salat, maka inilah sesuatu perbuatan yang keji. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap puasa seperti itu. Pendengar dari Ribone yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penuh perhatian ketika bulan Ramadan tiba. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, kana ajwadu ayyakuna fi Ramadan hina yalqahu Jibril, kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhu al-Qur'an." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut, manusia yang sangat lembut, dan lebih-lebih lagi kelembutannya ketika masuk bulan Ramadan dia didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertadarus mempelajari Al-Qur'an dari Jibril. Oleh karena itu, sebagai ikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita juga melakukan tadarus di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita bisa mengundang malaikat ketika kita sedang mengaji di masjid. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat wa ghashatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tiada satu kelompok masyarakat yang mengaji, membaca kitab suci Al-Quran di dalam rumah Allah, lalu kecuali dia diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi oleh malaikat, didekati oleh malaikat, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut mereka itu di kalangan malaikat. Semoga dalam bulan suci Ramadan ini kita menjaga sebaik-baiknya, sehingga kita mengikuti juga puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.